Inilah kita saksikan upacara penyambutan resmi Perdana Menteri Malaysia di halaman Wadija Channel untuk anda. Ya, hello guys. Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Wadija Channel. Hashtag Wadidaw, Wadija Channel untuk anda. Ya, ada sakit tekak lagi, masih ada lagi sikit-sikit. Ya, doakan abang cepat sembuh ya, supaya suara ini boleh kembali seperti sedia kala. Dan sahabat-sahabat saya di luar sana, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, di mana jua anda berada guys, semoga anda sehat-sehat selalu. Dan terima kasih kerana terus mendukung channel ini, channel pemersatu bangsa anda, Wadija Channel. Okay guys, sebenarnya hari ini abang ingin kongsikan yang mana baru-baru ini guys, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim ya, berkunjung ke Indonesia guys. Dan apa yang menarik sebenarnya, yang mencuri hati abang ya, ya kita memangnya kita tahu ya, Indonesia ini melayani tetamunya sebagaimana ya, dan itulah yang mencuri hati abang ini. Abang melihat kerajaan Indonesia ya melayani, menyambut Perdana Menteri Malaysia ini dengan sangat-sangat baik, itu sudah cukup mengembirakan hati ini. Dan apa yang paling penting, dengan kunjungan Perdana Menteri Malaysia ini ke Indonesia, persahabatan dua negara ini, Malaysia Indonesia, akan bertambah kukuh, bertambah kuat, dan kita akan terus menjadi pemersatu bangsa. Okay guys, tanpa berlama-lama, video ini abang ambil dari Bernama TV. Jadi sama-sama kita menonton gimana ketika Perdana Menteri Malaysia tiba di Indonesia baru-baru ini. Jom guys kita tengok. Wah, lihat saat ini kendaraan Perdana Menteri besar keretanya telah tiba di halaman depan. Wah, itu merah putih dengan bendera Malaysia, Jalur Gemilang. Pakaian adat yang mengibarkan bendera merah putih dan juga bendera Malaysia. Ya. Mantap nih guys. Oh, itu Perdana Menteri Malaysia dan juga Bapak Jokowi, Presiden Indonesia. Ya. Meriah betul sambutannya guys. Ada persembahan semua. Oh, ada pembarisan ini. Ini di Istana Bogor ya. Di Istana Bogor Indonesia, ketika lawatan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia. Dan marilah kita saksikan upacara penyambutan resmi Perdana Menteri Malaysia ya, di Istana Kepresidenan. Wah, ini lagu negaraku ini. Lagu negaraku dimainkan dulu ya. Ya, sebagai menghormati tetamu ya, lagu Malaysia negaraku dimainkan terlebih dahulu. Ya. Wah, itu dia, mantap sekali permainannya. Wah, ini lagu Indonesia Raya. Ada kedengaran juga bunyi-bunyi meriam ya. Boom, boom, boom begitu. Ya.
ya, merah putih dan juga bendera Malaysia, Jalur Gemilang. Mantap sekali guys. Tu perbarisan ya. Pas pampres ini. Ya, ini mereka akan memeriksa perbarisan ya. Ya, inilah dua sosok pemimpin negara ya guys. Kita saksikan secara bersama-sama kedua pemimpin negara tengah melaksanakan inspeksi perbarisan. Ya, mantap. Malaysia pada tanggal 24 November tahun 2022. Dan untuk diketahui bahwa sebelum tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Perdana Menteri Malaysia dan rombongan terlebih dahulu mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk melakukan upacara peletakan karangan bunga. Ini lawatan pertama Perdana Menteri Malaysia ke luar negara dan Indonesia menjadi negara pertama pilihannya untuk keluar negara. Indonesia yang pertama dipilih. Itu. Wah, dah habis. Sudah habis pemeriksaan perbarisannya. Ya. Dan upacara penyambutan resmi telah selesai. Setelah ini kedua pemimpin akan mengenalkan sejumlah delegasi yang turut hadir di Istana Kepresidenan Bogor pada hari ini. Dari Indonesia tampak menteri yang hadir yakni Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno, Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bapak Bahlil Lahadalia, Kepala Otorita IKN Bapak Bambang Susanto, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Bapak Abdul Kadir Jailani, serta Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Bapak Hermono. Dan dari Malaysia tampak hadir Menteri. Oh, ini dari Malaysia pula guys. Raja Zamri Abdul Kadir, Menteri rombongan dari Malaysia. Industri Tengku Zaflo Tengku Abdul Aziz, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Malaysia Dato Sri Amran Mohamed Zin, Chargé d'Affaires Kedutaan Malaysia Adlan Muhammad Safiq dan juga Ketua Menteri Selangor Dato Sri Amiruddin Sari. Ya, ternyata Perdana Menteri tidak berseorangan ya, dia membawa juga menteri-menteri lain juga bersama.
Ya, kita merasa senang sekali ya guys melihat Bapa Jokowi dan juga Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, ini perhubungan dua hala, dua negara ya, yang sudah lama kita jalin, yang sudah lama kita bina. Semoga hubungan kita ini Indonesia Malaysia terus kuat, ya terus kukuh, bersahabat baik selama-lamanya gitu. Perdana Menteri Anwar. Itu guys. Saya merasa sangat senang sekali guys melihat video ini dan itulah. Kalau pemimpin kita pun bersahabat baik ya, apatah lagi kita rakyat biasa ya. Kalau kita terus bersatu padu begini ya, bersahabat baik, insyaAllah Nusantara ini akan terus menjadi kuat guys. Itu saja guys dari Wadijah Channel. Terima kasih kerana terus menonton. Jadi video penuhnya anda boleh tengok di Bernama TV. Dan saya kira banyak juga channel-channel lain yang membuat konten ini ya, konten mengenai lawatan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia. Jangan banyak juga sumber-sumber, bukan di sini saja ya guys. Dan itu saja guys, semoga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Terus jaga kesihatan, jaga diri anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.